lagi di pada sesi kali ini kita akan membahas Gurinda 4in dengan memakai baterai dari merek NRT Pro Korea Technology. Oke, ketika kawan membeli unit ini, kawan akan mendapatkan satu hand carry bag seperti ini, tampak kokoh. Dan apa isi yang ada di dalamnya, yaitu satu garansi, manual book, safety cover, handle, kunci, baterai 20 volt sebanyak 2 biji. Asik, 2 biji ya kawan ya. Oke. Lalu akan mendapatkan unitnya sendiri. Lalu akan mendapatkan pengisiannya. Seperti ini. Tampak unit ini sangat elegan sekali seperti kawan lihat. Dengan DC 20 volt, dengan hand grip yang masih oke, dengan berat yang cukup memadai di tangan, maksudnya cukup memadai di tangan ya. Mengenai mesin ini, pemakaiannya sangat gampang. Jadi tinggal di seperti ini, tinggal di slot, selesai. Kawan tinggal pakai seperti ini, lalu tinggal di dorong aja punggungnya ya, seperti ini. Vibrasi yang dihasilkan lembut, selembut saya. Oke. Lalu untuk pemakaian ini dianjurkan untuk yang tidak yang berat ya kawan ya, karena ini masih baterai, jadi jangan berharap seperti mesin Gurinda pada umumnya. Tapi punya mesin ini sangat membantu sekali ketika kawan mengalami masalah di lapangan, maksudnya kendala lapangan ya kawan ya, ketika tidak ada setrum, kawan bisa pakai model baterai kayak gini. Di sini sudah ada indikatornya, jadi mudah dipantau. Kawan lihat di sini hitam-hitam, di sini nampak ya di kamera ya. Ini sudah membantu saya kawan. Gara-gara mesin ini saya disayang mertua, percaya atau tidak, terserah Anda. Ya, ini mesin ya. Waktu pulang dari tempat kerja, mertua lupa kuncinya, ya. Kebetulan di mobil saya ada taruh ginian yang mau dikirim ke customer, ya, maksud saya calon customer. Nah, gimana tuh kalau udah kayak gitu, malah udah hampir malam, bener nggak? Kan gak enak kan, ganggu orang kan, ketok kiri kanan mau minjem mesin Gurinda kan, kalau dicolok setrum panjang-panjang lagi kabelnya. Nah, ada ini nih kawan, ya kan? Makanya kawan lihat sendiri nih, item-item nih bekas pemakaian saya nih. Buat potong ini dia punya gembok. Nah, ya, tuh. Tetangga nggak bakal bangun kawan. Mesinnya halus, sehalus saya tadi ya. Oke. Oke, demikian video konyol ini dan singkat ini. Jika video ini membantu konten kawan untuk berbelanja mesin jenis Gurinda ini, silakan like and share. Jika ada kolom berkomentar, silakan tinggalkan pada kolom di bawah ini. Selalu sehat kawan, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Ada kolom